Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, zodiak Aries, satu hal saja. Bahwa keberadaan sesuatu itu bisa didapatkan dengan ciri. Keberadaan sesuatu itu bisa dilihat dengan ciri. Keberadaan sesuatu itu bisa diketahui dengan ciri. Keberadaan sesuatu itu bisa diperoleh dengan ciri. Keberadaan sesuatu itu bisa diperoleh, bisa didapatkan, bisa diketahui dengan ciri atau tanda. Dengan ciri atau tanda. Kira-kira begitu. Ciri atau tanda, yang mana ciri atau tanda tersebut menerangkan, menunjukkan adanya sesuatu tersebut. Nah, ketika misalkan kita pengen mengetahui apakah dia itu cinta nggak ya ke saya? Ya, dengan ciri ada tidak ciri-ciri yang menunjukkan ke situ? Ada tidak tanda-tanda yang menunjukkan ke situ? Itulah namanya berpikir. Itulah namanya mengolah akal dan pikiran. Ketika itu ada ciri tersebut, kita menerima bahwa wah, dia tuh benar cinta nih. Ketika tidak ada, ya kita pun harus menerima. Ada tidak? Jadi sebenarnya tidak perlu susah-susah, nggak perlu sulit-sulit. Dengan adanya tanda, itu melatih kita untuk berpikir. Itu agar kita, supaya kita berpikir, mengolah akal dan pikiran. Gitu ya, zodiak Aries kira-kira. Mungkin bisa dipahami ya. Bisa dimengerti. Keberadaan sesuatu itu bisa diperoleh, bisa didapatkan, bisa diketahui, bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dikenali. Dengan adanya ciri, dengan adanya tanda.
tetap semangat, tetap optimis untuk zodiak Aries. Zodiak Aries ini kan senangnya berpikir ya, senangnya mengolah. Begitu ya. Sehingga saya menyampaikan hal ini kepada zodiak Aries. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.